cahaya lampu yang kita bawa atau bahkan kita letakkan di dalam gua, entah untuk eksplorasi, dekorasi, ataupun penerangan, terutama di gua-gua tujuan wisata, justru berdampak negatif terhadap kelestarian dan keberadaan gua tersebut. Selamat datang di Ngopi Sekwai. Kedalaman goa adalah lingkungan ekosistem unik yang telah menjadi habitat yang sangat nyaman bagi bakteri, jamur, dan bahkan beberapa hewan. Namun, tidak bagi organisme fotosintetik seperti tumbuhan. Kedalaman goa tidak memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkan tumbuhan untuk menunjang kehidupannya, yaitu cahaya matahari. Semua tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk mendukung aktivitas fotosintesisnya. Bakteri dan jamur tidak bergantung pada cahaya matahari untuk hidup. Mereka mampu mendapatkan nutrisi dengan mengurai bahan organik yang dibawa dan dihasilkan beragam hewan yang hidup ataupun bersarang di dalam gua, seperti contohnya kelelawar dan beberapa spesies serangga. Goa banyak menyimpan catatan sejarah masa lampau, menjadi museum alami dari beragam artefak dan lukisan purba. Karena cahaya matahari tidak mampu menembus kedalaman goa dan menjadikan kedalaman goa sangat gelap, faktor lingkungan seperti kelembapan dan suhu di dalam goa menjadi relatif stabil, sehingga beragam bukti sejarah tersebut terjaga tetap lestari selama ribuan tahun, setidaknya hingga terjamah oleh tangan manusia. Manusia adalah makhluk dengan rasa ingin tahu dan semangat menjelajah yang tinggi, sehingga beragam hal keren seperti peninggalan sejarah serta formasi batuan gua yang indah adalah salah satu daya tarik tersendiri bagi manusia. Tidak seperti kelelawar yang mampu menggunakan ekolokasi dan beberapa serangga yang mengembangkan antena mereka untuk mendeteksi sekitar, sehingga mereka dapat hidup dan bernavigasi dengan baik di dalam gua tanpa mengandalkan indera penglihatannya, manusia sangat bergantung pada cahaya dan indera penglihatan mereka. Sehingga mereka menggunakan pencahayaan buatan berupa lampu untuk mengeksplorasi gua, bahkan menempatkan lampu-lampu tersebut sebagai penerangan agar beberapa gua mudah dikunjungi sebagai tempat wisata yang menyenangkan. Dengan adanya cahaya buatan dari lampu tersebut, beberapa organisme fotosintetik berhasil beradaptasi dan dapat tumbuh dengan hanya bergantung pada cahaya lampu untuk melakukan fotosintesis. Organisme ini dikenal dengan istilah lampenflora atau secara harafiah dapat diartikan sebagai tumbuhan lampu. Sebagian besar lampenflora adalah organisme mikroskopis seperti cyanobacteria dan alga yang membentuk lapisan hijau di permukaan batuan gua. Namun, beberapa lumut dan tumbuhan paku-pakuan juga diketahui menjadi lampenflora. Tumbuhan lampenflora telah beradaptasi dengan baik untuk hidup dengan sumber cahaya yang seminim mungkin, dengan cara memaksimalkan hasil fotosintesisnya hanya untuk berfokus menumbuhkan tunas, batang, dan daun yang berukuran kecil, namun dengan konsentrasi kloroplas yang tinggi. Beberapa dari mereka pun telah beradaptasi untuk dapat bertahan terhadap hawa panas yang dihasilkan oleh lampu. Meski sangat menarik, keberadaan lampenflora merupakan ancaman yang serius terhadap aktivitas konservasi goa. Lampenflora dapat menutupi dinding goa sehingga dapat merusak peninggalan purbakala yang ada di dalam goa. Selain itu, aktivitas akar tanaman lampenflora dibantu dengan mikroorganisme tertentu dapat mensekresikan senyawa kimia yang mempercepat terjadinya pelapukan formasi batuan di goa. Bahkan, keberadaan organisme lampenflora ini pun adalah fondasi bagi berkembangnya spesies invasif yang akan menggantikan spesies asli gua dan merusak keseimbangan ekosistem di sana. Penjelasan tadi mungkin terdengar sedikit didramatisasi. Namun faktanya pada tahun 1960, Gua Lascaux di Prancis harus ditutup untuk umum karena terjadinya pertumbuhan alga yang tidak terkendali yang menutupi lukisan purba di dinding gua. Dan kasus yang serupa terjadi pula di banyak gua lainnya. Lampenflora adalah problem yang serius dan sangat sulit untuk dikendalikan. Salah satu usaha pengendaliannya adalah dengan radiasi UV,
Namun tentu saja penggunaan radiasi UV dapat merusak permukaan gua dan spesies natif yang ada di sana. Begitu pula dengan penggunaan hidrogen peroksida, senyawa bleaching seperti klor, ataupun bahan kimia lainnya. Upaya lain untuk mengendalikan pertumbuhan lampen flora adalah dengan mengatur warna cahaya lampu menjadi kuning ataupun hijau. Cara ini cukup efektif untuk menanggulangi lumut dan paku-pakuan, namun tidak untuk cyanobacteria. Cyanobacteria tidak pilih-pilih terhadap gelombang cahaya. Saat ini, solusi teraman dan terbaik serta langkah yang paling sederhana untuk mengatasi lampen flora di gua adalah membiarkan gua tetap dalam keadaan gelap, sehingga lampen flora tidak bisa tumbuh. Perlu diingat, gua mungkin terlihat kuat, megah, kokoh, tidak berubah dari masa ke masa, sehingga sangat menarik untuk dieksplorasi. Namun, gua tetaplah sebuah lingkungan ataupun ekosistem yang rentan yang harus dijaga kelestariannya. Jangan sampai ekosistem yang unik, kompleks, sekaligus museum alam prasejarah ini rusak hanya karena keegoisan kita manusia. Demikianlah Ngopi Sekwai episode kali ini. Saya Punta, mari berdiskusi.